Halo Sobat Komando, yang dari dulu selalu saja kurang minat dengan pelajaran bahasa Inggris. Mungkin karena memang sulit atau memang takut melihat sosok seram guru bahasa Inggris saat mengajar. Fix, mesti sampai sekarang, jika ngomong Inggris, sudah pasti sobat pasti sering keseleo. Canda bos. Oke, setelah kepala admin rasanya pusing 7 keliling sembuh, admin ingin membahas salah satu pesawat jet tempur yang pernah memperkuat Angkatan Udara Malaysia, bos, yaitu Northrop F-5 Tiger. Dan sayang sejuta sayang, karena mungkin faktor usia, jet ini sudah tidak dioperasikan lagi oleh Malaysia, bos. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke media sosial yang sobat punya. Terima kasih, bos. Northrop F-5 Tiger adalah sebuah pesawat tempur supersonik ringan bermesin ganda yang dirancang dan diproduksi oleh Northrop di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an, bos. Pesawat yang bisa dibilang sudah berumur ini, ternyata ratusan pesawat ini saat ini masih dipakai oleh berbagai angkatan udara di berbagai dunia sampai abad ke-21, bos. Pesawat tempur ini terbang perdana pada tanggal 30 Juli 1959 untuk varian F-5A dan 11 Agustus 1972 untuk varian F-5E, bos. Di mana harga dari satu unit pesawat ini adalah $2.1 juta untuk varian F-5E atau setara 8,8 juta ringgit atau setara 30 miliar rupiah, bos. Wah, ternyata murah juga. Bagi sobat komando yang kaya raya sampai sundu langit, bisa borong F-5 Tiger, bos. Lumayan bisa buat ojek udara. Canda, bos. Oke, selanjutnya mari kita bahas spesifikasi umum dari F-5 Tiger yang satu ini. Siapkan kopi kalian, jangan lupa dikasih gula sedikit biar manis, bos. F-5 Tiger dipiloti oleh satu orang, di mana pesawat tempur ini memiliki panjang 14,6 meter dengan lebar 8,13 hingga 8,5 meter dan mempunyai tinggi 4,077 meter. F-5 Tiger mempunyai berat kosong 4,347 ton dan berat maksimal lepas landas hingga 11,192 ton. Lumayan, bos, kalau dikiloin sudah dapat berapa duit Anda, bos. Tapi canda, bos. Pesawat ini ditenagai dengan 2 kali mesin General Electric J85-JE-21 Afterburning Turbojet Engine. Dengan mesin ini, F-5 Tiger mampu melesat dengan kecepatan maksimal yang lumayan garang juga, bos, yaitu 1740 km per jam. Di mana pesawat ini memiliki daya jangkau yang kurang jauh, bos, hanya 891 km dengan radius tempurnya di area seluas 220 km. F-5 Tiger mampu terbang hingga ketinggian 15,8 km yang artinya layangan yang sobat terbangkan tidak mampu menyangkut ke pesawat ini. Sekali nyangkut, nyangkut di puncak gunung. Canda lo, bos. F-5 Tiger juga mampu dipasangi dengan berbagai macam persenjataan yang tak kalah garang, bos. Di mana untuk pemasangan senjata F-5 Tiger
dilengkapi dengan 7 titik centelan senjata, 2 titik di setiap ujung sayap, 4 titik di bawah sayap, dan 1 titik di bawah badan pesawat. Di mana beban senjata yang mampu diangkut yaitu 3,2 ton, bos. Senjata yang mampu diangkut oleh pesawat ini seperti 2x20mm M39A2 revolver Canon, Hydra 70mm roket, AIM-9 Sidewinder misil, bom Mark 80 series. Dan ini hanya beberapa loh, bos. Masih banyak lagi senjata yang mampu diangkut oleh F-5 Tiger yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan dari pesawat ini. Malaysia sendiri pada tahun 1975 mendapatkan 16 unit Northrop F-5E Tiger 2S dan 4 unit Northrop F-5B Tiger. Pesawat ini kemudian digantikan oleh 4 unit F-5F. Satuan pesawat tempur ini kemudian diperkuat lagi dengan datangnya 2 unit Northrop RF-5E Tiger A yang merupakan varian intai taktis. Bagaimana menurut sobat komando? Lumayan garang juga Northrop F-5 Tiger yang satu ini. Dan karena mungkin faktor usia, F-5 Tiger saat ini sudah nonaktif bertugas di Angkatan Udara Malaysia. Dan mungkin jika ada tambahan dari sobat komando, bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan saya, Admin Ardi Lady Komando, mengucapkan salam komando.